Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Lama berdiam diri, penyanyi Kai Bahar akhirnya tampil bersuara apabila kerap dikaitkan dengan isu hubungan sejenis. Lebih membuatkan, pemilik nama penuh Muhammad Khairul Baharudin itu, dia sedih apabila tuduhan tersebut turut dikaitkan sebagai pemergian ibunya, Allahyarham Rosna Muhammad, pada Selasa lalu. Ramai minta abaikan. Ya, sebelum ini memang tidak pernah ambil tahu langsung tentang orang caci maki, tetapi sekarang aku sedang sakit, syurga aku sudah tiada. Tetapi apabila hendak kaitkan tentang arwah mak, aku sedih. Aku kenal diri aku, kenal kawan-kawan dan juga jaga aib masing-masing. Kalau boleh sokong dan jangan caci maki luarnya dalam Instagram. Pelantun lagu Bayang itu bagaimanapun tetap memaafkan mana-mana individu yang menyebarkan fitnah tentang dirinya. Aku maafkan dan minta maaf kalau pernah buat silap. Dosa dengan Allah biarlah aku tanggung sendiri. Mungkin esok atau lusa aku sudah tiada, baru kau boleh berhenti mencari salah aku, ujarnya. Menjelaskan percutiannya ke Pulau Langkawi yang menjadi topik perbualan hangat segelintir netizen. Dia ke sana hanya untuk menyambut tahun baru dan sambutan hari lahir salah seorang sahabatnya. Cukuplah aku pergi dengan kawan-kawan baik yang sudah kenal bertahun-tahun lamanya. Mereka kawan lama aku, jangan sampai memfitnah. Kalau tidak boleh gembirakan aku, jangan buat aku sedih dengan setiap perkara yang berlaku ketika ini. Jangan hendak salahkan aku dengan apa yang terjadi, ujarnya lagi. Tuturnya, dia bukanlah seorang individu yang mudah melenting apabila dilemparkan perkara negatif, tetapi terpaksa bersorak karena berkait dengan kematian ibunya.